Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pengumuman di e-learning Universitas Sulawesi Barat. Jadi, kita pilih yang authoring, kemudian kita pilih icon yang lonceng ini, announcement atau pengumuman. Nah, ini tambah pengumuman baru. Dan klik subjeknya. Contoh ini saja Bapak Ibu, pertemuan pertama. Dan deskripsinya dimulai tanggal 1. Bisa juga klik gambarnya, full comment, kemudian send to user. Bisa juga terserah Bapak Ibu. Dan klik preview. Nah, ini jadi ini semua yang akan dikirimkan. Send announcement. Kita tunggu. Nah, ini akan ada pengumuman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.